Nampak ustaz kau sehat dia ni sejak menang Islam di Terengganu. Yang sebenarnya macam orang lain sama saja, cuma gaya tu buat macam gagak. Ha, bila tak ada orang, dak rok cetong nyando. Depan orang ramai awak gagahlah. Gitulah orang lelaki. Nah. Ha. Nampak? Orang tak ada kok duduklah bilik nyando gitu lenguh. Ha, lenguh. Nampak? Ha, gitulah. Imam depan sikit sah dah, afdal tiga hasta di hadapan. Okey. Ha. Cuma nak rakyatlah, nah. Ha, bila diberi kuasa memerintah, nak ha, maka lakukanlah benda yang agama suruh. Faham? Hak kemajuan apa semua tu nombor dua, hak agama nombor satu. Nah, tak napi kemajuan, kebajikan rakyat dan sebagainya. Nombor satu hak agama suruh. Nampak? Ha, lepas tu kena ingat, bila kita jadi menteri besar, bukan makna kita besar. Makna menteri besar, makna jawab awak besar di akhirat nanti. Itu maksudnya. Betul tak? Ha. Bawah ada menteri besar, yang panggil dia? Exco. Ya, menteri besar bukan makna besar kepala, besar perut. Bang, makna tanggungjawab, mu kena jawab di pang Allah, besar. Betul tak? Ha, ingat itu selamat. Esko ni maknanya kena banyak tangan bekerja, mulut kurang bercakap. Tu panggil esko. Jangan mulut ia banyak, tangan tak ada. Tu XY. Faham tak ni? Ha, kena faham. Esko bukan XY. Nah, esko. Ha, kena faham baik. Ha. Takat ni olek lah. Kalau tak olek, aku katok pula. Ya, kita tak ada kira siapa-siapa. Betul tak? Bukan kita kerja dengan parti itu, parti ni tak ada. Nah, tak baik kita tak sebut lah. Faham tak? Ha. Tak baik kita tak sebut, susah kita kat gini. Benda yang salah kita tak sebut. Masalah sekarang LGBT dan sebagainya, kita tak boleh diam. Kalau diam, pakai besi api neraka lah mulut. Ada gak kata, ha, siapa tak kena. Hak dulu tak kena dah, naik baru tak kena pula. Ha, tu orang gila lah panggil. Kalau jahil, duduk diam. Faham tak eh? Jahil duduk diam sudah. Kita kena kata. Tak kira parti apa pun. Sebab man alima syai'a fakata mahu. Barang siapa yang tahu suatu perkara, lalu didiamkan dia. Tanpa darurah. Ha? Uljima yaumal qiyamah bilijah biminar. Akan diberi pakai besi api neraka pada mulutnya hari kiamat nanti. Tengok tak? Ha. Ini kan aku katakan jadi ha, tak boleh masuk tadi besing pula. Orang tak menangis pula dengar aku lagi. Nah, kan aku kata gini kan, kalau jeput dah lah radio. Bang. Ha, tak ada peduli mak bapak. Ha, takat ni molek lah husnuzon ni. Nah, ha, dia tak kena kabur kita. Ni JKK baru pula. Oh. Dah, JKK baru. Latik dah. Ha, awak molek-molek. Tak kena aku kata pula lagi. Kroni ke apa ke, kabur kita. Kita tak peduli siapa-siapa. Faham? Ha? Kan kita kerja dengan MP. Faham tak? Ha, molek alhamdulillah. Ha.